Dari zaman gak enak sampai dengan detik ini, kalau gue ke Sibolangit itu memang gak ada matinya nih kawan gue. Apalagi untuk tempat yang satu ini nih. Jadi di video kali ini saya bersama gue Serbandel nih dari komunitas Adventure Cycling Club bakal gue ke Medan Magnet Sibolangit nih kawan gue. Kawan gue tahu nggak Medan Magnet? Kalau belum tonton terus nih video ini, bakal saya kasih tahu nih tentang fenomena Medan Magnet yang terjadi di sini. Dan nggak cuma Medan Magnet aja nih, kita bakal ngelihat indahnya Sungai Tujuh Bidadari nih, dan juga bakal nikmati turunan aspal yang cukup panjang yang katanya bisa membuat sepeda kita menembus kecepatan 60 km per jam nih kawan guys. Sampai juga nih kita di garis start setelah sekian lama nggak loading, nggak main jauh. Kali ini kita perdana nih. Kurang tahu untuk trek kali ini, kayaknya ngekorin aja dulu, pelan-pelan main santai kita kan guys. Iya, mantap. Kita jalan-jalan lagi ya. Ini perdana setelah libur panjang COVID nih bang ya. Asli. Busukan lagi akhirnya. Ngekorin Bang Budi ah. Yang gak ada tempat kan jalan pun gak di campingnya. Yang penting ke hutan bang ya. Ini treknya konkret. Sering kena hujan jadi belumut nih. Ayo. Kasih lane terbaik bang. Kasih lane terbaik. Sini kita. Saya tanjak nih. Kasih sen. Buka baju aja. Setelah melewati jalanan yang mendaki dan turunan tadi, kita sampai juga nih di Sungai Tujuh Bidadari nih. Nah, kira-kira gimana nih menurutkan gue? Mantap gak nih? Tentu aja mantap. Kawan gue lihat sendiri nih, airnya jernih dan dingin pula. Jarang-jarang nih kita dapat melihat pemandangan seperti ini. Nikmat kali makan di pinggir sungai gini ya. Mantap. Ini kok nih. Ayo.
Ayo. Ayo. Ih, lewat, lewat. Oke. Perlahan tapi pasti. Up, 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 up. Dan akhirnya selamat. Iya, iya. Aduh, naik deh. Iya, naik loh. Kencang. Gak didayung padahal. Tes lagi. Dari mulai itu. Gak jauh dari sungai Tujuh Bidadari tadi, kita sampai nih di lokasi Medan Magnet. Nah, di lokasi Medan Magnet ini, katanya nih, kendaraan seperti sepeda, sepeda motor, atau mobil bisa menanjak dengan sendirinya nih, tanpa perlu kita dayung ataupun digas. Dan kebalikannya, pada saat menurun, kendaraan tidak mau meluncur nih, malah terasa berat saat digowes nih. Karena tidak percaya, kami pun mencoba lagi nih untuk memastikan apa yang kami rasakan. Kalau nanjak, kita nggak perlu dayung. Tinggal didiamin aja, dia bakal naik sendiri nih. Saya nggak percaya juga, tapi kita coba aja nih. Di Arab kan, di Mekah itu. Di daerah ini, apa ya? Terus, di Aceh udah ditemukan juga kayak gini. Sekarang di sini. Nih, di Medan ya. Salah satu tempat ajaib berarti nih. Ya, keajaiban dunia lah. Turunan nggak meluncur. Iya. Tanjakan. Digos capek kali kan? Iya, berat. Coba nih. Tanjakan naik sendiri, turunan enggak mau turun. Tapi punya ketulusan juga ya. Enggak digoes nih. Enggak digoes. Tapi jalan di tanjakan. Nah, coba nih kawan goes perhatiin. Di gambar ini terlihat jelas nih kalau jalan ini menanjak. Tapi kenapa nih tanpa digoes sepedanya bisa melaju ke atas? Kira-kira ada yang tahu? Kalau ada, silakan komen di kolom komentar nih kawan goes. Tanjakannya meluncur. Nah, berikut ini turunannya lumayan terkenal nih, karena bisa melaju sepeda kita sampai tembus 60 km per jam nih kawan guys. Kira-kira gimana nih rasanya melaju kencang dengan sepeda gunung? Benar-benar, 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 benar-benar.
Nah, kira-kira beginilah perjalanan kami kali ini. Jika kawan gue suka dengan video ini, silakan klik like dan subscribe nih kawan gue. Dan jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa.